Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan meluncurkan program unggulan yang disebut dengan Sekolah Model Madani. Program ini bertujuan untuk menciptakan sekolah unggulan pada setiap kecamatan sekota Pekanbaru. Salah satu sekolah unggulan yakni Sekolah Dasar Negeri 17 Pekanbaru di Jalan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Sebagai sekolah model madani, Kepala Sekolah SDN 17 Pekanbaru menjalankan 3 program dasar, seperti senam sehat seluruh siswa, makan sehat, dan sholat sunat duha yang dilaksanakan di halaman sekolah. Selain 3 program unggulan tersebut, pihak Sekolah Dasar Negeri 17 Pekanbaru juga melakukan penguatan pembelajaran karakter dan penyelenggaraan ekstrakurikuler atau ekskul. Madani adalah sekolah yang mengutamakan adalah nilai-nilai karakter yang sesuai dengan arahan dari kepala di kota akan menuju ke sekolah kota smart city, ya kan. Jadi kalau smart itu ya tentu SDM-nya ya, sumber daya manusianya, ya kan. Jadi kita anak-anak kita ini kan tingkat SD tingkat rendah ya. Jadi disitulah kita menanamkan karakter-karakter yang nantinya supaya anak-anak kita lebih baik di untuk membangun ya sekolah yang diharapkan oleh Pak Wali Kota, yaitu yang Smart City tadi ya. Smart City adalah untuk anak-anak kita, yaitu terutama untuk nilai karakternya itu seperti nilai-nilai religius yang kita tingkatkan lah. Karena sekarang kan karakter anak-anak itu sudah mulai dihidrasi ya dengan adanya telekomunikasi yang sangat maju ya, sehingga kita terus membimbing anak kita supaya berkarakter lebih bagus. Salah satu program ekskul yang sudah dicanangkan adalah program klinik Al-Quran dan hafalan ayat-ayat pendek minimal juz 30 bagi siswa kelas 4 hingga kelas 6. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.